Kami ini Satria Ganesha, siap abdi nusa bangsa negara. Pegang teguh dasar prasetya Ganesha muda, tuk meraih cita-cita. Tempat belajar dan menuntut ilmu, tuk menjadi seorang satria. Inilah istana kebanggaan. Selamat pagi, pada Jumat hari ini SMA 3 Semarang mengadakan kegiatan bersih-bersih yaitu dalam rangka Jumat yaitu Spekta Friday. Nah, Spekta Friday pada hari ini yaitu Spekta Eco Life, di mana anak-anak harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, seperti yang kita lihat bersama, anak-anak sedang bersih-bersih ya. Jadi setiap kelas dibagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama bersih-bersih di dalam kelas, kemudian kelompok yang kedua bersih-bersih di lingkungan sekolah. Kegiatannya dilaksanakan mulai jam 7 sampai jam 7.45 menit. Diikuti oleh semua warga sekolah, bukan hanya siswa, tapi juga bapak ibu guru. Hari ini hari Jumat pertama SMA 3 mengadakan Spekta Eco Life yang di mana anak-anak melakukan kerja bakti atau membersihkan lingkungan dengan sekolah dan lingkungan sekitarnya. Diharapkan anak-anak juga memberikan kepedulian terhadap lingkungan dan juga membiasakan anak hidup sehat. Begitu Pak Agus, mungkin bisa untuk anak-anak bagaimana Pak? Kelasnya ya. Pak Agus? Alhamdulillah ini anak-anak sudah bersih-bersih kelas jadi nyaman, kelihatannya bersih, rapi, kemudian jadi tempat yang sehat, kemudian tempat yang indah untuk belajar. Mungkin kelasnya penuh. Dan kegiatan Spekta Eco Life ini, siswa dan guru membersihkan lingkungan di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga anak akan nyaman di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan Eco Life pada hari ini, mari kita ikuti bersama-sama. Halo warga Semangat TV, sebelum lanjut menonton, jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Salah satu contoh yang bisa kita berikan adalah mencabuti tanaman-tanaman yang memang itu merupakan tanaman yang tidak diinginkan dalam setiap pot maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ada juga anak-anak yang membersihkan sampah ataupun batu-batuan yang tidak tertata rapi sehingga bisa ditata di tempat yang rapi. Ada juga anak-anak yang menyiram tanaman dan sebagainya. Itulah Eco Life di SMA 3 Semarang. Spekta Eco Life adalah salah satu program dari Spekta Friday bertema Jembar Jemuah Barang Resik-Resik, di mana siswa melakukan bersih-bersih di dalam kelas dan di lingkungan sekolah yang dikoordinir oleh wali kelas dan siswa di setiap kelasnya. Tujuan dari program Spekta Eco Life adalah untuk belajar, merawat dan mencintai lingkungan demi kenyamanan belajar. Kegiatan Spekta Eco Life dilaksanakan setiap sebulan sekali, tepatnya pada hari Jumat. Penasaran bukan? Jangan lewatkan video selanjutnya dari Semangat TV dengan cara subscribe dan bunyikan tombol lonceng.